Malam guys, kita ada di Global Bakery ini ada di Reni 2 ya. Mungkin alamatnya nanti bisa saya cantumin di deskripsi seperti biasa. Nah, nanti terus patokannya ya, patokannya itu tadi dari Pamulang, Bundaran, dari Ciputat, terus kalian lurus saja masuk Bundaran tuh. Tokonya. Jadi ini kita kesini beli ini, beli apa? Gue ulang tahun buat istri. Nah ini konsepnya ini juga ada yang di ini ya, di Pasar Jengkol. Nah, ini hiasan ya. Ini etalansenya nih, kalian lihat nih. Nah, ya, ada kuenya ya mungkin buat ulang tahun anak tuh. Yang biasa 2,5, yang SPC 350. Untuk harga, ya untuk ukuran sebesar ini sih, ya termasuk inilah ya, menengah lah ya. Dibilang murah juga iyalah dibanding harga-harga yang online. Nah, di sini dia ada juga promo-promo tuh harganya. Ini lihat nih, ini Global Bakery. Dia pilih yang mana, Mak? Ini biasa. Ini menu lokasi yang ini dia. Nah ini juga muas buat ini ntar ke sepupunya istri karena mau mampir ngambil bukunya Rere untuk kelas 6, jadi kita dikasih buku anaknya udah SMP ya. Rere kelas 6 SD. Nah ini juga nih durian cup cuma 3.000, abon 6.000. Masuk murah lah ini ya. Waduh, lengkapnya udah habis ya. Wah, lengkap dia dari yang model roti tawar, terus roti-roti yang bisnis begini ya. Mungkin Hewan Bakery bisa kalian compare lah harganya ya. Untuk porsi gini 3.000 nih, Hewan Bakery coba kalian komen aja. Saya agak lupa. Nah, ada ini juga. Ah, ada ini roti, ada roti tawarnya juga. Udah dipilih, Mak? Kuenya itu gila juga. Ini bebas, seperti ini, Mu. Enggak pink? Ini 5 pink, bocah ya. Oh, itu ya udah. Bocah ya udah segini aja. Ini 90 5. Murah. Ini aja. 90 murah tuh, dari sosial 20. Enggak lah, aku cewek emang. Atau mau yang ini, tiramisu nih. Tiramisu mana? Nih. Ini. Bukan ini, ya? Ini iya. Tiramisu bacanya mana tiramisu? Enggak ada bacanya sih. Itu ngirain aja. Ini lebih gede. Atau nih. Cake nih, cake ini nih oke nih. Cuma 120.000. Ya enggak apa-apa kan cuma 120.000. Enggak begitu doyan kue bocah. Lu suka pelangi, serius. Iyalah. Lu suka. Iya bawa nanti. Suka. Nanti makan. Iyalah. Atau ini? Bul coklat. Ya rasanya lah. Nah ini untuk etalase kulkas sih sebenarnya. Untuk kek-kek yang mau kita pilih guys. Tadi lihat ngobrolnya ya, mungkin harganya ini nih 100.000 per segini termasuk murah lah. Karena memang lagi diskon juga ya. Keluarga nomor 130.000. Hah? Rainbow cake aja? Ya? Rainbow cake? Ini udah rainbow, ini rainbow. Oke, boleh kalian jadi referensi ya nih ya, Global Bakery. Rainbow ya, lu suka ya? Oh ya, nah ini dia nih. Suka ya, punya. Pak? Iya. Apa bagus sama apa? Ini atau ini, Pak? Ukuran juga beda kan? Bukan, sama. Bentuknya ini sigi, ini. Apa yang ini ya? Itulah, yang kanan. Pak, yang kanan ya, Mbak? Takut jelek, Mbak. Ini juga oke nih, enggak sama harganya? Oh, kan sama, cuman karena warnanya macam-macam. Iya. Ini kalau yang ini yang dua layer? Ini 120 sama. Rasa apa? Yang ini red velvet, yang ini tiramisu. Oh, red velvet. Red velvet sama ya, red velvet lebih inilah bahannya. Tiramisu bocah enggak suka kopi. Iya, red velvet lah. Red velvet kan cuma merah doang kan, enggak rasa. Enggak, rasa red velvet, rasa ini. Iya.
Red velvet. Iya, red velvet. Red velvet. Iya, kalau udah pernah makan red velvet, tahu kan udah pernah dibawa ya dari kantor lama dulu red velvet. Enggak apa-apa nih, Pak. Enggak, red velvet emang mewah, emang ini dia harusnya. Red velvet. Ini kayak udah ada red velvet apa biskuit ya red velvet udah ada kan yang itu. Oh ya udah pelangi aja deh nanti red velvet ulang tahun saya aja. Yang mana kanan? Iya, ya udah kita putuskan rainbow cake. Itu cuma selingan aja tadi supaya jadi tahu. Ini 120.000 dan 170.000 guys. Happy birthday. Mama Rere, mama aja. Mama. Jadi dari anak. Yang ulang tahun. Happy birthday, Mama Rere. Mama aja. Jangan nanti adiknya yang dua cemburu lagi. Kok nama kakaknya doang ditaruh. Happy birthday, Mama sayang. Ke 30. Pak, gua 86 berapa sih? Gua 37. Gua enggak terima umurnya masih 37. Aduh, 2002 berapa? 23 ya. 23. Ya, umur gua udah Mama sayang. 37 ya. Mama aja gak apa-apa udah. Ke 37 ya. 37 yang ditulis apa angka? Bisa gak 37 dibikin sama Mbak? Agak kayak jadi terpisah ya saya, tapi ada penanda dia 37. Ah gitu aja. Bisa gak diputar ya sambil saya? Ini dia. Angka 37 free itu gak? Mau beda, ternyata beda harganya guys. Ini saya kontenin. Oh. Gak apa-apa, karena belum ada juga konten Global Bakery. Kita foto dulu ya Mbak. Boleh. Lumayan, subscribernya 1.200. Subscribe ya, nanti cari Global Bakery saya nih yang di. Ini di dalam mana sih sebenarnya? Reni 2 ya? Reni Jaya. Reni Jaya masuknya ya. Mbak, satu plastiknya beda ya Mbak. Boleh. Ini 120.000 dari 170.000 yang lagi promo ya. Ini untuk ukuran segini ya murah banget sih harusnya kalau kalian ini coba cari Global Bakery dekat rumah kalian ya. Yang saya tahu sih di sini terus dekat rumah ada di Pasar Jengkol kan? Iya ada. Di mana lagi? Pasar Parung. Oh Parung, Pasar Parung di mana? Tadi lihat Pasar Parung? Di. Oh Parung sono yang ada Burjong. Pemulang gue juga ada. Pemulang gue ada, Pemulang gue dekat loh. Di mana? Pondok Benda di mana? Kayak pernah lihat emang di Global Bakery di Pondok Benda nih. Ya ciri khasnya kuning gini kan ada itunya tuh apa papan-papan ini emang itu ciri khasnya dia tuh ada kayak pernah lihat ya iya. Yang di Pamulang 2 kan? Iya. Yang pom bensin ke dalam kan? Benar. Oh pernah lihat. Jadi pom bensinnya sebelah kanan jalan. Nah kalian yang di Pamulang bisa ke Pamulang 2. Oke itu aja ya, terima kasih ya mbaknya udah membantu menjelaskan. Ya. Oke untuk lilin berapa lilin? 3.000 berarti cuma 6.000 doang loh. Iya. Kita cuma habisin 126.000 ya. Oke, okay, thank you mampir ke Global Bakery untuk dapat kue yang murah dan rasanya oke okay lah ya, kemarin enak juga kok ya. Kita beli yang di dan halal. Halal. Oh. Kita udah pernah soalnya beli yang buat mertua kemarin tuh yang ulang tahun ditraktir di Perjengkol. Oke. Okay. Thank you guys sudah menonton. Jangan lupa komen, like, share-nya. Bye.